guys semuanya, kembali lagi sama gua host Picture Channel, dan jangan lupa untuk salam jempol buat semuanya. Pasti udah kangen ya sama podcastnya kita nih. Kita jangan lupa buat bertanya sama orang yang bisa menjawab atau memberikan jawaban. Dan kebetulan malam hari ini gua kedatangan guestar atau bintang tamu spesial banget pokoknya. Bung Apek, mau panggil apa nih bang? Om? Bang Apek aja. Bang Apek ya? Jangan panggil Om Metua. Nah, Om Apek ini salah satu mungkin ketuanya atau anggotanya atau humasnya atau salah satu pengurusnya nih bang? Saya itu ketuanya. Wah, pokoknya mantep banget. Buat Bang Apek, ketua dari komunitas fotografer Tangerang Raya. Tangerang apa? Raya. Bener ya? Tangerang Raya. Aduh, jadi agak cadel kan? Jadi saya grogi nih Bang Apek. Oke, Bang Apek, terima kasih buat kedatangannya. Di sini kita ngobrol aja Bang ya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman, kalau mau tahu apa sih komunitas fotografer Tangerang Raya, isinya siapa aja, terus bisa ya Bang masih nerima buat orang yang masuk ke komunitas ini? Bisa. Terbuka banget ya? Terbuka sangat. Terbuka sekali ya buat teman-teman. Nah, Bang, pertanyaan satu. Fotografer Tangerang Raya itu berdiri tahun berapa? Sebenarnya udah mau 2 tahun ya. 2 tahun? Masih muda ya, Bang? Masih muda. Emang belum lama sih. Bayinya udah merangkak, lari, atau udah bisa main bola lagi, Bang? Gimana, Bang? Kalau 2 tahun biasa masih muda banget ya, Bang? Masih muda. Cuman kan emang kalau di profesi udah lama. Cuman karena kita baru membentuk hari ini, belum lama sih membentuk. Maaf, maksudnya profesi udah lama, jadi emang isinya para fotografer? Iya, isinya para fotografer semua. Semua? Semua. Oke, terus baru bikin komunitas ini? Setelah udah banyak nih, kita mau bikin wadah satu tempat untuk jadi fotografer. Jadi biar ada apa-apa, biar sharing bareng-bareng di situ. Pokoknya komunikasi itu penting ya bang ya, iya, sangat dan penting. Anggota-anggotanya nggak segan-segan ya bang ya untuk iya, bertanya. Semua, kita terbuka sih buat semua yang buat pemula ataupun mau sharing, kita terbuka. Nggak ada gap nih bang. Nah. Oh yang benar bang, biasanya kan kalau anak baru datang suka siapa sih? Aman ya bang ya? Aman, pokoknya aman sekali. Oke bang, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada orang mau masuk ke komunitas ini bang ya, syaratnya gimana bang? Sebenarnya sih nggak ada syarat sih, ya tapi ada syaratnya, yaitu ya harus punya kamera kan. Betul. Nah, syaratnya harus punya kamera. Kalau nggak ada kamera, emang ada bang anggotanya yang pakai handphone doang gitu kameranya? Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, harus ada kamera. Kameranya gimana bang? Ya paling jenis ya Canon, Nikon, ya aja sih, cuma kita yang kita sering pakai sih banyak kan. Dan kita juga nggak mesti harus kamera yang bagus nih, enggak. Yang biasa juga, yang beginner nggak masalah ya bang? Nggak masalah, yang penting ada kemauan untuk jadi fotografer kita. Anggotanya sekarang bang, ada berapa? Anggota sih. Wow, 500 orang guys, gila. Belum saya jawab. Belum ya, soalnya Tangerang Raya. Kalau sampai 500, aduh, kayaknya nggak kebagian juga. Puluhan aja udah nonton bagian, apalagi 500. Curhat guys. Dikit-dikit lah. Oke, ada berapa bang? Di grup WA ya? Di grup WA, oke. Ya, hampir 50 lah. 50 kalau fan footballnya, bang sorry bang, ngomong-ngomong fan football, ini lebih cenderung ke olahraga, wedding juga atau gimana bang? Kebanyakan sih olahraga, cuman kalau emang ada yang nyuruh itu ya tergantung sih, kalau udah siap alatnya udah lengkap, memadai pasti diambil juga. Gitu. Oh gitu, ya, jadi nggak, ya cuman sih kita emang larinya ke bola dulu ya olahraga gitu. Oke, jadi buat teman-teman komunitas fotografer Tangerang Raya ini nggak cuma di football melulu ya, atau di olahraga melulu. Betul. Di wedding juga bisa ya? Bisa, bisa. Nah, bang, kalau misalnya Bang Apek nih, kalau ada teman saya nih, terus kan tadi katanya yang penting punya kamera, mau masuk ke komunitas ini, hubungin siapa bang? Bisa hubungin ya yang anggota yang di grup juga bisa, cuman pasti kalau kita dulu ke forum dulu ya, kita kan ada ketua, sekretaris, bendahara, jadi kita di situ kita bahas dulu semuanya si A ini. Misalnya gini, si A dapet kenal si B, si B bawa si A,
diapain dulu tuh bang? Apa di ospek dulu atau gimana? Nah, enggak di ospek, cuman ketentuan sih buat untuk masuk anggota fotografer Tanah Raya. Pertama kita lihat hasilnya dulu. Maksudnya bang? Hasil dari dia motonya. Karena kan gini, kalau kita masuk ke anggota fotografer Tanah Raya, otomatis kan dia harus ikutin prosedur dari kita. Karena itu ada semuanya kan. Oke. Pertama dari tarif harus ikutin. Tarifnya itu ya, tarif dan harus mengikuti peraturan dari kita yang buat, karena kita udah buat peraturan apa yang. Sorry bang, gua cut nih. Kalau temen nih si A di bawah si B diulang ya bang ya, masuk nih kan ikutin prosedurnya dari komunitas ini ya bang. Ternyata hasil jepretannya ini benar-benar masih pemula bang. Untuk kalau masalah jepretan. Mungkin kita ngasih solusinya yaitu ajak dia, rangkul kita, misalnya kita nih ada job nih, ajak supaya dia belajar. Jadi asisten dulu ceritanya nih? Asisten, kayak ngonten juga sama, okay. Supaya melatih supaya dia, oh ini hasil udah mulai oke nih, tapi kita tetap masuk, dimasukin, tapi kita kasih keterangan dulu, kita ajak dulu ya nih sampai dia mahir banget ya. Kalau sudah oke, baru kita masukin ke grup. Nah di situ bisa sharing nih. Kalau gimana sih kalau hasil foto biar tajam, biar gimana sih foto biar bagus, biar bersih, biar jernih. Nah di situ kita pasti akan dikupas tuntas itu, tanya mas senior situ. Oh tanya. Gitu. Jadi walaupun hasil jepretannya nggak terlalu bagus, ya nanti dibimbinglah sama para seniornya. Sama sih ya. Di situ juga kita juga sama saling belajar semua. Oke. Ya saling belajar semua. Dan saling ya biar hasilnya jadi bagus lagi, tapi ya harus ada ikutin prosedur dari kita dulu, tanya dulu ke misalnya yang bawah nih si A bawa si B, si A ngomong saya mau masukin ini dong teman saya gini, ya udah coba lihat dulu ada di giginya enggak, nah kita cross check giginya. Oke. Tapi kita jelasin bahwa peraturan untuk masuk fotografer Tanah Raya itu ada peraturannya. Ya, okay. Harus dipatuhi. Okay. Dan ada sanksi juga kalau melanggar. Ya, ada sanksi juga. Kartu kuning dulu lah, Pak. Kartu merah lah. Kartu kuning dulu. Peringatan lah. Oke. Mohon maaf, Bang. Biasanya orang melanggar ini ada, udah ada kejadian? Ada. Kenapa, Bang, biasanya melanggarnya? Apa tackle terlalu keras? Gimana, Bang? Untuk pelanggaran kayak, fotografer itu kayak masih, masih... di bawah tarif harga kita. Ada standarnya. Okay. Makanya kan saya bilang ini menarik. Makanya saya bilang untuk menjadi anggota FBT itu harus ikutin prosedur yang kita buat. Oke. Okay. Dari segi tarif. Nah, satu tarif ya. Itu utama sih tarif sih. Selebihnya itu biasa sih, sebenarnya biasa. Yang lebih utama itu kita tarif harus ikutin. Kalau misalnya contoh open aja nih. Ya. Dua tim sepak bola ya. Dua tim sepak bola, tim A dan tim B ya. Terus si A ngontek salah satu anggota komunitas fotografer Tangerang Raya ini, bang tolong fotoin satu tim, tarif satu tim ini berapa bang? Kalau di FGTR? Tapi gini dulu nih. Oh iya, waduh, kan? Belum dibuka. Nah, gimana? Itu kan ada ketentuannya. Ada yang lensanya udah panjang. Oh beda lagi? Iya, beda. Yang kita buat tarif itu khusus untuk lensa yang standar kayak 70-300. Oke. Nah, itu harus ngikutin ketentuan dari kita. Oke. Tapi kalau lensa udah di atas 150/600, 150/400 atau lebih panjang dari itu, itu beda lagi kalau itu beda lagi tarifnya. Jadi ada dua. Oh, gitu, Bang. Ya, jadi enggak semuanya kita semua tarif segini. Iya, saya sama loh, Bang. Enggak. Karena kan setiap punya alat pasti dia punya lensa yang panjang, lensa yang pendek. Ya modalnya juga beda ya bang ya. Iya. Karena kan nggak mungkin lensa udah panjang masih tarif yang lama yang murah kan nanti nggak sayang kalau. Oh lupa. Jadi bang, sorry bang nih, ini menarik ya bang ya. Jadi kalau si A, si B, si C sampai 50 orang berarti sampai apa tuh? Kalau Z aja 26 tuh bang. Berarti Z2 kali ya bang ya ceritanya. Si dari A sampai si Z2, ini lensanya kan beda-beda nih. Tapi ada standar tertentu. Ada standar tertentu. Nah, kalau standar tertentu yang paling bawah itu biasanya yang balik lagi nih, tim A, tim B, sparring. Terus si tim A ini panggil nih, anggotanya si Abang nih. Yeah. Berapa, Bang?
standarnya yang standarnya standar. Itu kamera lensa standar. Nah, yang standarnya itu dari kita tuh 250.000. 250.000 untuk satu tim. Kalau minta dua timnya. Untuk dua tim itu bisa jadi 400 dua tim. Karena emang dua tim pasti otomatis lebih murah kan. Betul. Dua tim. Ya. Bisa di 400 atau setengah. Oke. Okay. Nah, Bang, kalau lensanya udah yang paling tinggi di ya, salah satu anggota Abang nih. Ya. Yang berapa? Ada yang 150/600. 150/600. Panjang. Panjang banget kayaknya ya, Bang ya. Itu kayaknya stadion iya, besar GBK. Itu kayaknya Innova gitu kayaknya lensanya. Kalau itu beda lagi, kalau itu beda lagi harganya. Kalau harga itu kita kan menentukan itu untuk harga yang standar yang ya, standar. Betul. Ya. Itu standar kalau, ya, itu standar ya buat teman-teman fan football ya, itu standar. Standar, okay. Standar dari kita. Dan untuk lensa yang panjang itu kita bebaskan untuk tarif biaya mesra mereka karena beda lagi ya, karena kan pasti mereka punya tarif masing-masing. Oke. Tapi kita batasi bahwa untuk harga 250.000 itu lensa yang 70/300. 70/300 ya, 250.000. 250.000 okay. Itu udah standar. Okay. Udah standar ya. Tapi kalau di atas itu dia enggak boleh pakai lagi 2,5. Harus di atasnya. Harus di atasnya. Tapi dengan cara lobby sendiri. Lobby sendiri. Dan dia punya tarif sendiri. Oke, okay, gitu. Punya list sendiri untuk harga. Jadi ini mungkin di kepala saya masih ambigu nih Bang Apek ya. Contoh nih 100 dari lensanya yang paling tinggi berapa? 140/600. 140/600. Nah, satu tim nih. Gua main di contohlah Senayan ABC lah kayak gitu kan. Dia shootnya yang dari atas tuh kan ada tuh Bang. Nah, terus dengan komposisi lensa seperti itu, si tim A ini lobby sendiri. Ya, lobby sendiri. Lobby sendiri. Terus ternyata nih salah satu anggotanya, aduh udah pada gue speed job ya, contoh ya Bang. Biasalah kayak gitu Bang ya. Biasa ya. Iya, aduh kayaknya ngakuin juga Bang. Nah, tadinya mungkin Bang Apek atau sama teman-teman pengurus yang lain harusnya lu kope dong gitu atau harusnya 1.000 dong, nggak tahu lah saya Bang ya. Terus ternyata dia turunin Bang, ketahuan nih, gimana tuh? Kalau itu jatuhnya karena ada sanksi dari kita ya. Oke. Okay. Tapi emang sih biasa kalau lensa yang panjang itu yaitu minimal 400 ke atas. 400 ke atas. 400.000 ke atas. Ya. Kadang ya mohon maaf Bang ya, yang namanya lobby dan lobby ya. Ya. Udah lu kan sama gua sama temen nah, gitu ya. Kadang-kadang itu yang saya bingungan harga teman iya sebenarnya harusnya gini kalau dia emang teman harusnya ngedukung posisi kisah dong iya kasih harga yang tertinggi dong iya bukan harga yang bawah berarti ya. Kalau dia ngasih harga yang bawah nggak menghancurin usaha kita dong betul. Harusnya gitu kan iya teman harusnya bantu kita dong iya tapi gini Bang kadang-kadang Bang karena saya juga kan salah satu mungkin penikmat fan football juga ya. Gitu kan pernah ya ibaratnya wih, ini anggotanya Abang nih. Enggak mau sebut nama ya, sorry ya. Terus kata saya, bayar berapa sih gini? Wih, kok tumben di bawah standar gitu. Mohon maaf, yang sekali lagi maaf ya, enggak mau sebut nama, saya juga enggak enak. Iya, iya. Kok murah banget, kata saya. Bukan murah banget, maksudnya. Kayak Indra Kens, kok murah banget gitu. Enggak, enggak, gitu. Tapi, kok di bawah, gue tahu FGTR itu standarnya berapa. Ya. Dan lensa kayak gitu, gue juga ya sedikit banyak tahu lah. Kok lu ya emang di atas 2,5 tapi ya di bawah itu gua tahu kualitas lensa lu gitu tapi kok lu bisa begitu ketahuan Bang apa yang Abang lakukan kalau untuk mengatasi kayak fotografer yang nakal ya nakal momat ya nakal ya yang buat Abang nih ya masih untuk siapa aja sih ya, okay. Satu profesi ya, okay. Karena gini sayang loh hasil kita bagus tapi dengan harga murah betul sayang betul. Iya kan nggak worth it kalau iya dong nggak maksudnya buat apa capek-capek belajar tapi hasil temu tapi kok mau sih dibayar harga murah gitu sedangkan kan prosesnya panjang betul kita motong nggak cepat motong prep langsung kasih nggak kan iya. Pengeditan ada iya kan pasti pemotongan, crop atau apa, pengaturan warna. Betul, betul Bang. Atau misalkan dari jaring jelek jadi cakep, ya kan? Nah itu kan prosesnya panjang. Bisa begadang minimal nih, kalau saya sendiri ya, kalau misalkan bikin ngedit foto, bisa sampai jam 1, jam 2,
karena kan kita masih mau ngasih kualitas yang terbaik untuk konsumen kita kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita udah begadang capek-capek tapi harganya kok murah gitu, sayang menurut saya. Karena gini, susah sih emang kalau hobi hobi kita untuk moto dengan dia cuman untuk nyari duit gitu ya. Beda. Kalau kita hobi foto berarti kita menghargai karya kita. Karena profesi ya, Bang. Profesi. Iya, itu hitungannya profesi. Ya. Tapi kalau yang hobi-hobian doang, hobi-hobian itu ngikutin, bang. Nah, ya. Itu banyak. Itu yang justru jadi kendala karena gitu. Justru dari situ yang bisa merusak harga pasaran gitu kan. Karena dia ini loh. Ah, gua yang penting punya alat bagus bisa moto, udah selesai. Iya, jadi gini, Bang, yang gua rasa juga apa ya, ya itu balik lagi, aduh teman-teman, kadang-kadang kayak begitu bang, kadang emang ya bingung ya masalah teman ya, itu yang bikin temennya, malah saya nggak mau banyak teman sebenarnya, juga sih, jadi kan teman menjerumuskan, iya betul betul, cuman ya mau gimana, sampai garuk-garuk pala kan, ya, akhirnya kan. Itu. Sampai sekarang itu teman emang kadang-kadang sudah menjelmuskan. Ya lu gitu amat sih sama gua kan biasa gitu kan Bang Apek ya. Begitulah. Semua sih enggak bisa dipungkiri, semua pasti ngalamin. Ya. Ada teman. Iya, betul, betul. Cuman ya sampaikan tadi kalau kita ukur dengan kualitas kita, mungkin teman bisa ngargain kita. Ya. Kalau kita berpegang teguh dengan keyakinan kita nih. Dan gua segini lu mau syukur nggak mau ya udah nyari yang lain, oke. Kalau kita udah kedalam kayaknya aja, bukan berat, tapi kita menolaknya secara halus, bukan berarti kita sombong amat sih lu nggak mau terima dari gua, bukan begitu bro. Kalau gua terima job lu dengan harga di bawah standar, yang jelek bukan gua, yang jelek bukan lu, tapi gua. Iya betul, ya kan? Betul. Gua karena misalkan gua udah masuk anggota fotografer nih. Otomatis kan gue harus ngikutin peraturan dari mereka. Betul. Kalau gue kena sanksi, yang jelek bukan lu, gue. Dan nanti nama gue nanti jadi jelek gara-gara gue nerima job dengan harga murah. Tapi kualitas gue udah diakui sama teman-teman yang lain, misalkan bagus kan. Jadi bukannya gue menolak seperti itu, harusnya lu bisa ngasih ke gue itu masih. Oh iya nih, harusnya support kali support, bang ya. Support ya. Iya sih, foto lu bagus. Iya. Jadi kalau lu misalnya kalau foto gua jelek, oke lah lu mau ngasih harga gua berapa. Cuman kalau hasil gua udah kelihatan dinikmati sama. Kalau lu pede, ya harusnya emang bisa gitu bang. Iya. Kalau lu pede hasilnya oke. Ibarat gini, ya emang sih semangat ibaratnya gini. Rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Ya, ya kita ngomong. Itu pasti ada lah, rezeki itu nggak ketuker. Hanya sendal jepit yang ketuker di musola ya nanti. Iya, kan ambil apa terus bang. Itu dia. Jadi kadang lu juga, intinya lu mendidik, sorry gua kan ya, intinya lu pengen anggota-anggota FGTR ini ya lu disiplin gitu kan bang. Iya, kita semuanya nyaman, enak, ada jalurnya kan ya. Pengennya gitu kan, pengennya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang banyak ada kepala yang, ya bang ya, banyak kepala. Dan kalau ada yang bilang gua lagi butuh, itu yang gua bingung bang. Kalau dia bilang gua lagi butuh, kan gua bingung kan. Ibaratnya nih kalau gua ya, kalau gua sendiri, gua kan gua nyender dulu bang. Aduh kayaknya ini menarik banget. Gua butuh kayaknya. Iya. Semua orang butuh sih bang. Semua orang butuh. Nah itu yang gua bingung kalau untuk membalas itu ya, Karena kalau gua sih emang ada kerjaan gua sendiri kan. Kalau fotografer itu kan emang hobi gua. Ibarat sampingan yang enggak juga. Emang dari awal gue pengen jadi fotografer juga kan, buat menikmat seni lah ibaratnya. Oke. Tapi kalau gue terjun jadi fotografer karena gue nggak ada kerjaan lain, gue mau ngasih makan anak bini pakai apa gitu kan? Oke. Gue angkat tangan. Kenapa? Ya gue nggak bisa ngasih membiayai anak bini lu. Kalau gue larang. Kalau kecuali gue bisa, ya udah gue biayain anak bini lu. Lu ngasih standar foto yang di atas standar ya. Ya gue nggak bisa juga ya, gue mesti nyalain, gue bingung kalau masalah perdapuran gue nyerah deh, gue bingung kalau masalah perdapuran itu ya. Betul. Ya kan orang pasti ya dibilang butuh ya pasti semuanya butuh, cuman ya gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia ngomong gitu. Iya, kalau udah ikat gue bingung, gue mau jawab apa lagi. Iya. Kecuali gue pengusaha gitu ya, gue bisa modalin lu buat biaya hidup dah gitu.
Ya kalau gue lihat sih buat teman-teman anggota FGTR, ya ya gue sih setuju ya, hidup tuh emang harusnya disiplin ya, ikutin rule yang ada. Kecuali kalau lu ngumpul-ngumpul doang, ya, itu bukan komunitas kan. Ya. Tapi kalau lu perkumpulan doang atau lu cuma ngumpul-ngumpul di istilahnya tuh di satu lokasi, ya lu namanya perkumpulan. Ya nggak ada aturan ya, bebas-bebas aja. Tapi kalau lu udah di komunitas ya menurut gue sih ya harus saling menghargai satu sama lain. Ya betul. Ada pengurusnya, ya lu harus ikutin rule-nya gitu kan. Betul. Bukan begitu bang ya. Betul betul. Nah bang, balik lagi, udah ada tapi yang melanggar. Udah ada yang dipecat, jadi aku tak. Aduh, kalau bahas dipecat sih enggak. Oke. Okay. Itu inisiatif mereka aja yang keluar dari. Oh, gua salah nih. Udah gua keluar dari grup. Ya. Soalnya kita nggak untuk pecat, nggak pecat. Oke. Cuma mungkin. Dia malu dengan apa namanya kesalahan yang dia perbuat, jadi ya mundur lah gitu. Oke, oke. Kalau dia balik lagi sih welcome, kita masuk lagi apa tuh, Mas. Oke, oke. Aduh. Ya, Bang, yang namanya juga ngurusin orang ya, Bang. Iya. Kalau ngurusin barang mah pindahin dari tempat A ke tempat B mah gampang ya. Enak kan ngurusin kambing, kawan ada hasilnya. Ngurusin orang, aduh. Yang ada saya bulus, Bang. Curhat lagi aja. Itu 50 orang. Udah bang, lanjut aja bang. Nah bang, FGTR, Fotografer Tangerang Raya. Emang gua akuin ya bang ya, semenjak COVID itu 1 tahun, 2 tahun berlalu, fan football tuh berjamur banget bang. Iya. Ngakuin sendiri kan? Betul. Ya walaupun manajernya beda-beda, tapi kadang-kadang pemainnya itu-itu juga. Itu-itu juga. Iya dan kadang-kadang kalau ada permintaan job kayak futsal, sepak bola, voli juga pernah bang? Voli ada juga. Voli ada, badminton? Ada juga. Oke, ya. Jadi segala macam olahraga kalau misalnya emang harus kasih momen, ya harus ada fotografernya gitu kan bang. Terus bang, kalau benang merahnya nih ke fan football juga ya balik lagi, karena gua hobi di fan football. Kalau makin berjamur, fotografer kan makin banyak tuh bang. Ya. Ada nggak sih sudah teman awal? Iya, tadinya si A gara-gara ngeliat Bang Apek, wih gila Bang Apek enak banget, gopek, wah, transfer 500 ribu, ceritanya, ya, ini mah sharing saya juga gitu bang. Terus dapat lagi, wih, minggu pagi 400, minggu sore gopek, wih 900, Bang Apek udah seharian dapat 900 nih, ah gue beli lensa sama kamera, banyak tuh bang. Ya kan? Otomatis banyak, dong. Banyak. Fotografer-fotografer. Beralih profesi ya. Iya. Dari A ke B. Iya. Ya. Dan si B-nya ini fotografer. Iya. Intinya fotografer makin banyak. Karena fan footballnya mungkin karena makin banyak. Temen gue juga anggota fan football. Terus ngeliat Bang Apek. Kebalik lagi. Wah, kayaknya enak di fotografer. Iya. Ya, ya kan Bang? Banyak banget kan? Banyak banget. Nah, Bang. Solusinya biar ini anak-anak, khususnya dari abang sendiri dah, biar tetap ada job, Bang. Kalau solusi job ya rezeki lagi. Karena gini, sekarang kita bingung ya, kita mau ngikutin komunitas tim bola itu atau biar tim bola itu ngikutin komunitas kita. Karena gini, misalkan biar semuanya kebagian job nih. Nah, iya, ada gimana tuh rule? Jadi gini. Ada tim yang nggak apa-apa lah, gue foto nggak bagus juga, yang penting ada foto dokumentasi, ada seperti itu. Ada juga, gue pengen ada fotografer yang berkualitas, yang maksudnya gak harus bagus, ada seperti itu. Nah, jadi beda-beda sih tiap tim pasti. Gue pengennya yang bagus nih, nyari A, nyari si ini nih, wah ini hasilnya udah bagus. Oke. Jadi kerja terus nih, larinya ke pasti. Kadang-kadang gitu, iya pasti. Iya, kayak gitu bang. Kerja terus, karena udah terjamin kualitas bagus, kan foto banyak. Udah gini juga bang. Udah CS lah intinya. Apalagi mau jadi terjun nanti sponsor, coba jadi second member. Ya. Itu ada harga diskon kali mungkin. Iya, harga temen lagi aja. Teman, itu saya nggak tahu ya. Itu urusan mereka lah. Terus. Tim ada, saya penting mah ada foto lah, mau dia jelek, mau bagus, yang penting mah ada dokumentasi. Ada juga seperti itu, pasti harga di bawah standar. Kebanyakan orang yang harus seperti itu,
apa saja nih apa namanya, nggak apa-apa harga di bawah standar. Jadi dia itu nggak secara nggak langsung me, apa namanya, tidak mau berbagi sama fotografer yang lain yang belum bagian jobnya. Nah ya itu gimana tuh bang? Untuk di situ sampai sekarang solusinya belum ketemuan, belum ketemu ya? Oh, belum ketemu. Karena apa? Curhat, kita udah curhat mulu nih bang, kayaknya bukan podcast sih, curhat. Bukan curhat nih bang. Iya iya, oke. Kita saya nyampein aja sama okay. orang-orang di teman-teman yang lain ya, gitu. Karena fotografer yang lama sekarang udah sepi job, gitu. Ya. Karena ada fotografer yang baru terjun. Nah, gitu. Terus dia berteman tuh bang, biasanya tuh. Ya, iya, iya. Udah kenal sama apa manajernya, iya. Ya udah ditarik sama dia, gitu. Dia bingung guys. Jadi, gimana apa sih namanya pergaulan ya, mungkin ibaratnya kita punya teman banyak mungkin bisa menjamin ya, nah, betul. Bagi orang kota apa semuanya tim bola semua mungkin bisa ditarik semua sama teman-teman ketemu gua ini nih ini sama gua aja nih apa ini pinter ngelobi ya jatuhnya kan ngelobinya pinter ya. Oh gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang lain yang nggak punya, nggak bisa ngelobi dan nggak banyak teman, nggak banyak teman ya, teman kenalan yang sehobi bola atau apa, nah itu benar-benar ngelobi jatuh banget dia. Mungkin dapat job mungkin kalau ada satu dari kru dari orang-orang pesawat kita fotografer dia bentrok nih, gua ada job nih dua nih, gua kasih lu. Nah itu baru mungkin. Oh tapi bisa ya bang? Bisa, makanya kita bikin komunitas fotografer biar kayak gitu. Iya, kita berbagi lempar job. Nih gua ada nih, gua buat nih yang mau enggak silakan. Kita share di grup semuanya, bisa di grup. Yang mau ambil silakan gitu, yang dekat yang sanggup silakan ambil gitu. Nah itulah keuntungan di situ. Makanya ada di komunitas ini, iya, gitu. Iya, ada posisi baiknya di situ, berbagi, bagi job atau apa supaya nanti orang-orang yang pernah dapat job kebagian job di situ. Betul betul, jangan sampai lensa berjamur ya. Jangan sampai lensa berjamur. benar. Bisa ke air di kota kan? Aduh. Jadi soalnya ya gimana bang ya, makin kesini. Dulu perasaan kalau main bola ya bang, nggak pakai tuh fotografer-fotograferan. Nggak pakai dulu. Nggak ada bang. Main-main aja. Ya, ya main sparring, apalagi kabupaten khususnya. Bang juga pasti tahu lah, Tarkam lah apa. Nggak ada tuh yang mau pakai fotografer, main ya main. Sekarang banyak fan football, gue yang penting foto. Iya kan? Main nggak seberapa, foto yang penting. Iya kan? Buat status di IG, Facebook, penting gue pernah, ya istilahnya mau sepak bahasa lah apa-apa. Tapi yang penting gua ada momen nih gitu kan. Tinggal ada main di lapangan lah. Iya, betul bang. Oke bang, lanjut lagi nih bang ya. Sebenarnya yang gua tahu kalau FGTR itu kan tadi ada standar nominalnya. Nah, kebetulan bang, kalau misalnya ada nih komunitas lain. Ya. Fotografer juga, harganya di bawah dari FGTR sendiri. Lu nanggapinnya gimana tuh bang? Wah, ini pertanyaan yang menjebak sekali. Ini bisa memecah belahan kita ini. Bisa dijawab, bisa juga enggak. Tapi seenggaknya ya dari sisi persepsi abang lah. Ya ada lah. Sekarang udah jadi berjamur ya, misalnya dari selain di FDTR ya. Ya betul. Ada juga mis lain. Ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak ambil pusing ya. Nggak ambil pusing, cuman ya pastilah job yang punya banyak pasti akan kesedot ke yang di bawahnya ya, harga bawah ya, harga bawah. Dan itu juga tergantung dari tim juga. Betul. Kalau timnya lebih emang suka pakai fotografer yang berkualitas, oke. Mungkin dia nggak bakal berpaling. Betul. Tapi kalau misalnya ada foto yang berkualitas tapi harga bawah, mungkin bisa bertarik, juga. Karena wah dia kualitasnya bagus, harga murah, bisa juga berpindah ke situ. Betul. Ya kan? Cuman ya kadang senyumnya senyum beda nih. Dia pertanyaan sulit, tapi gue pengen bongkar, cuman ya. Gak apa-apa bang, podcast itu kan sebenarnya inti, apalagi dari Picture Channel luangnya. Bertanyalah pada orang yang bisa menjawab. Aku mau jawab, Biar buat teman-teman yang lain juga tahu lah bang, seenggaknya gitu bang. Cuman sih gue sih gak mau ngelarang intinya kan. Hak juga sih bang. Hak dia juga, apalagi dia kalau ngomong, gue
gimana kalau buat bayar makan? Nah itu udah gua nggak angkat tangan. Betul. Gak bisa mengatasin juga ya bang ya. Jadi bang, kalau misalnya si komunitas itu ya lo bilang kan tadi hak mereka ya bang ya. Ya emang gua juga setuju sih hak mereka gitu. Ya. Ya ini sih cuma statement gue, mungkin harga di bawah pun kalau emang kualitas oke ya pasti orang carinya yang kayak gitu kan bang. Yeah. Nah pandangan lu bang, ya udahlah cuek aja kah atau, woi jangan dong samain dong atau gimana bang menurut lu? Ya gue sih pasti nggak bakal cuek aja, pasti supaya apa namanya kedepannya nih ya kedepannya yang bagus, nggak kena imbasnya dari fotografer yang senior seniornya juga, kan? Oh sorry bang, gua kan jadi at GTR ini lebih banyak yang senior, yang udah tua-tua nih dalam fotografer. Dibilang tua enggak, senior aja mungkin duluan dari dia jadi fotografer daripada yang lain gitu. Ya gara-gara fan football banyak ikut-ikutan gitu kan. Ya, kalau dibilang tua enggak. Oke. Terus bang. Pasti lah gua cari orangnya siapa ini misalkan dari komunitas mana. Oke. Tapi gua telusuri kan. Dan kalau emang dia mau diajak ngobrol ya enggak apa-apa, bagus dong. Ngopi bareng lah, ya, teh bareng. Kadang santai, ya. Yang gua tanya nih dia malu. Dan enggak mau dijawab, enggak mau gua ajak share bareng ya, enggak mau ya. Karena dia malu, mungkin gua enggak tahu ya. Ya dengan gua ajak, ayolah gini gua udah ngerangkul bla 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 bla. Mungkin karena dia malu nggak enak atau gimana, ya gue sebalas itu doang. Untuk nemuinnya emang susah, nggak bisa. Jadi yang penting gue udah ngasih arahan ke dia, dia terima syukur, yang nggak terima ya udahlah, berarti anggaplah itu jadi benar dari kita, maksud dari fotografer ya. Iya, jadi betul. Wah ini nih hama, ibaratnya kalau nama-nama tuh hama. Iya. Ini suatu bahkan bahaya juga buat kita. Betul. Tapi dalam catatan dia pasti belum ngerasain yang namanya alat rusak. Nah kan, alat kalau ibaratnya gini, bersihin jamur yang tadi abang bilang kan, itu berjaga pakai kalpat tut, bukan. Bisa jadi jamur crispy nggak? Iya. Itu bersihin jamur aja di atas 500.000. Ih mahal ya bang? Iya. Dia mungkin dia belum ngerasain seperti itu, alatnya masih baru mungkin. Kalau dia udah ngerasain bersihin jamur harga segitu, gua mikir aja. Iya juga. Iya juga, gua harga murah ya. Bersihin alatnya aja segini, mahal banget. Apalagi sampai alat mesa rusak, kamera error. Belum ngerasain itu semua. Nah, senior kita itu udah ngerasain pahitnya semua. Di harga-harga alat, harga servis, udah berapa? Saya juga udah ngerasain berapa habis berapa juta untuk bersih apa betulin lensa. Iya betul, intinya pengalaman ya harus lu rasain dulu. Makanya lu biar ngerasain. Nah atas gitu emang bisa bersihin kalau lensa rusak atau gimana ya kan, nggak tahu dia. Iya betul, belum ngerasain. Betul, mungkin betul. yang gua pikir yang dia belum ngerasain apa yang gua rasain lensa gua. Balik lagi dia baru ya bang, karena dia baru ya. Kemungkinan kalau orang lama mungkin dia paham, nggak mungkin juga. Tapi baik lagi kalau dia kebutuhan susah ya udah. Okay. Kalau dia ngomong kebutuhan ya udah. Oke, betul betul bang. Ya balik lagi itu sih hak ya orangnya. Iya, ya penting gua udah ngasih arahan ke dia, ngasih wejangan ke dia untuk share. Dia gua ajak share, dia nolak ya udah. Gua nggak memaksa juga. Betul betul betul. Karena gua juga nggak memaksa orang lah. Iya. Dia masing-masing aja. Iya betul. Ya sebenarnya sih bang, kalau misalnya lihat profesi fotografer ya kayak Bang Apek dan teman-teman di FGTR ini, ya gue sih salutnya itu ya mobilitasnya sih. Kadang-kadang yang gue lihat tuh pagi, siang, sore ada yang rame-rame ya, kan, yang sepi ya sepi lah gitu ya. Kan gue nggak mau curhat dah, gue nggak mau bilang gue sepi, enggak ya. Gue nggak mau. Oh enggak lah Bang Apek, gue terkenal lah, kemarin aja kita hubungin yang dikirim anak buahnya. Jadi gini bang, di FGTR atau di komunitas fotografer lain kan ya mungkin istilahnya perang harga ya, perang harga mungkin ya, mungkin gue juga nggak tahu lah dalamnya. Tapi seenggaknya bang, kalau misalnya si komunitas lain harganya segini, komunitas FGTR harganya segini kan otomatis kan agak jomplang ya bang ya. Dan dilihat tadi pasti ya, karena mungkin lu belum ngerasain alat-alat atau sarananya
lu harus benerin atau apa. Itu bener juga sih menurut gua, Bang. Cuma ya balik lagi kata lu juga, gua setuju juga, ya haknya mereka lah gitu kan. Masa ya kita sih mau larang sih mereka punya job atau punya profesi gitu kan. Cuma ya seenggaknya Bang Apek pengennya kalau misalnya bisa kita sejalur, kedepannya lebih enak, lebih nyaman, kenapa enggak gitu kan, intinya gitu kan, Bang. Terus Bang, pertanyaan berikutnya nih Bang, lu ngarepin apa sih sebenarnya Bang dari FGTR ini gitu? Maksudnya lu mau teman-teman yang ada di anggota komunitas FGTR ini seperti apa gitu Bang? Dari lu pribadi sendiri Bang? Kalau dari gua pribadi sendiri sih dengan adanya fotografer komunitas ini ya, gua lebih jadi banyak teman juga, bisa sharing, bisa kenal dari berbagai daerah. Ini kan FGTR ini kan ini maaf ya. FGTR ini kan bukan berarti Tangerang doang ya. Iya. Di luar Tangerang juga ada masuk ke komunitas kita. Contohnya daerah Serang. Oh, Serang. Kabupaten Bogor juga ada. Oh, Bogor juga ada. Ya, itu. Mereka emang belum ada komunitas atau gimana, Bang? Awalnya belum. Setelah dari kan komunitas yang dari Tangerang ini yang pertama itu dari kita FGTR. Oke. Nah, akhirnya kan mereka gabung ke kita masuk. Hmm. Nah, mungkin sekarang mungkin udah ada ya. Ini ada sama masing-masing ya. Oke. Jadi di situlah kita buat mengenal, oh ini dari ini, dari ini, dari ini. Dan kalau ada apa-apa kita ngumpul, kita kopdar atau apa di mana gitu kan. Bisa mengenal lah satu sama lain dari kita dari mana-mana, di situlah kita jadi kenal semuanya gitu. Dan untuk supaya fotografer di Tangerang Raya ini bisa dihargai oleh tim-tim bola yang hobi main bola ya. Betul. Bisa. Ya adalah kita nyewa ini ada komunitasnya. Jadi berarti enaklah bisa kontak siapa aja. Bisa kontak IG-nya juga ada. Oh, IG-nya sekalian maksudnya ada aja, Bang. IG-nya tuh fotografer Tangerang Raya. Langsung fotografer pakai R belakangnya ya. Fotografer Tangerang Raya. Itu kita ada IG-nya situ. Bisa nge-DM juga kalau ada yang mau masuk. Bisa nge-DM dari situ juga, mau masuk ke jadi anggota kita, bisa nge-DM juga di situ. Oke, teman-teman jelas ya. Fotografer Tangerang Raya. Apalagi Bang harapannya Bang buat teman-teman khususnya nih para anggota komunitas fotografer Tangerang Raya. Jangan jatuhkan harga. Ya, untuk teman-teman ya penikmat seni ya, yang hasilnya udah bagus, udah mumpuni, udah dikatakan layak lah untuk dinikmati oleh penikmat fotografer bola gitu kan. Pertahankan dengan harga mereka masing-masing. Jangan sampai harganya itu turun. Akibat apa? Gara-gara sepi job. Kalau lu semua terus berpegang teguh dengan harga lu, mungkin nanti suatu saat nanti bakal dihargain oleh tim yang itu, yang misalnya yang pernah lu hobi dipoto sama lu. Jadi ya semoga tetap mempertahankan harga yang lu punya dan jangan sampai ngebanting harga itu ke bawah ya. Dan untuk yang masih bermain harga dan di bawah harga standar, mau sampai kapan lu gak gitu terus bro? Beli alat itu nggak murah bro, nggak kayak beli sayuran. Kalau lensa rusak, aduh pusing lah. Pokoknya gua dukung terus sih, gua nggak bakal demin. Semoga lu bisa belajar terus, hasil foto lu bagus. Mungkin dengan hasil foto lu bagus dinikmati oleh tim-tim lain, harga mesti tinggi ya. Nah untuk yang pemula, kalau bisa mah jangan dulu pasang tarif lah. Belajar dulu dah lu, konten dulu dah. Setiap ada turnamen, ada fun football, ada Liga Tarkam, lu nongkrong aja situ bawa alat, bawa kamera, cetek, belajar lu, liatin, pelajari, wah kurang apa nih, foto kurang apa, sampai lu jago. Jadi kalau baru beli kamera, beli alat, udah mau terjun langsung pasang tarif, aduh, cemen kali bro.
Biar lu rasain dari awal, bro. Proses ya, Bang. Proses itu. Kalau orang mau protes mah jangan di sini ya, Bang ya. Ya sih. Intinya ya gua dukung semua sih yang satu profesi semuanya. Biar jadi motor yang mantap lah gua. Oke, mantap lah. Lanjut terus pokoknya motor kerap tetap raya. Terus. Oke, Bang. Buat menutup nih, gua sih udah cukup puas banget ya. Gitu. Karena gua benar-benar malam ini itu bertanya pada orang yang bisa menjawab gitu. Ya, semoga aja besok pagi lu enggak banyak WA nggak tahu dari nomor siapa. Ini yang gue nggak tua, yang gue takutin. Kayaknya gue 2 hari 2 malam gue matiin tuh HP gue. Jadi kalau mau ke rumah gue, ya di rumah gue punya ada. Tapi 2 hari ini gue nggak ada di rumah deh. Sengaja Bang, kalau lu udah ngomong kayak gini, ngomong dengan jujur apa adanya, ya. Mudah-mudahan sih semuanya akan lebih baik ya Bang ya. Itu doa kita semua ya. Amin. Karena apapun itu, kalau ya balik lagi, kalau ada rule, ada aturan, semuanya ya lurus gitu Bang. Rapi tertata. Gitu kan, betul, tertata rapi lah. Bang, buat closingnya nih Bang, FGTR, fotografer Tangerang Raya. Kalau kedepannya lu kan udah pengen ya seperti ini, seperti itulah, udah banyak banget lah bisa lu lihat di menit-menit sebelumnya. Terus tiba-tiba nih ada temen nih Bang, anggota komunitas lu Bang ya, kesusahan nih dalam job. Solusinya? Ya. Kan nggak mungkin Bang kalau lu punya job gua kasih dia aja lah gitu. Itu dia masalahnya. Gua bukan curhat ya, bukan curhat ya. Oh, iya. Masalah gua juga aja sama jarang ini. Iya. Bukan curhat gua. Oke. Ya solusinya itu tadi kita di komunitas ini pasti banyak sih yang lempar job yang nggak misalkan yang jobnya ada banyak dia lempar dan siapapun yang dan sama juga gua juga sama kalau gua ada bentrokan nih gua udah ada jadwal nih taruh udah di grup siapa yang mau habis silakan. Dan gua juga nggak mau japri masing-masing tapi misalkan gua ada di job nih jam 2 siang sampai jam 4 di lapangan daerah Jakarta siapa yang mau japri gua. Oh tapi, gitu, solusinya di situ. Tapi kan itu pribadi sendiri Bang gitu. Iya. Kadang-kadang kan ada orang nggak tahu ya, gua nggak tahu kan kepala isi kepala dari anggota lu, gua nggak tahu Bang. Ternyata si A ini si B melulu atau si C melulu kan pasti kan begitu kadang-kadang. Pasti. Iya kan. Jadi si A nih punya teman di FGTR juga temenan sama si B sama si C doang kan. Karena faktor kedekatan kan gitu Bang. Iya. Sebenarnya sih, gue sih pengennya gini ya, setiap lapangan gitu ya, setiap lapangan di daerah Tangerang ya, di daerah Tangerang nih, gue pengennya masukin tuh foto apa anggota FGTR, misalnya dari gue nih, kerjasama pihak lapangan. Tapi dalam tanda kutip, gue nggak ngelok itu, nggak ngelok lapangan ya, maksudnya gue kerjasama lapangan, gue bukan berarti orang lain nggak boleh masuk ke situ, enggak. Okay. Jadi misalkan nih, dari pihak lapangan, Bang, gue mau kerjasama nih sama Fotografer Tangerang Raya. Bisa nggak? Oke, nggak apa-apa. Misalnya, Bang, ini ada yang mau booking lapangan. Bisa nggak fotografer dari anggota lu gue dikirim? Bisa. Nah, gue pengen seperti itu. Oh, lu pengen gitu, Bang? Pengennya seperti itu gue. Pengen gue ngelobi lapangan. Gue setuju, Bang. Gue setuju. Iya, itu kan akibatnya gue peran dari, misalnya, dari peran dari fotografer itu kelihatan. Jadi, gue pengen seperti itu. Jadi, kerjasama pihak lapangan yang baru-baru kayak lapangan baru kayak lapangan yang baru kemarin tuh, gue pengen ngelobi situ ngelobi supaya yang sepi job bisa gue kasih dari situ. Oke, gue paham itu gue. Kadang kan yang tadi lu bilang kan paling ya kalau lu bentrok lu share di grup aja kan. Iya. Sedangkan kalau misalnya 50 misalnya sorry Bang Apek kelapa 2 kan ya. Kelapa 2. Ya udah kalau kelapa 2 mungkin ya udah gue di daerah kelapa 2 ada 1-2 lapangan. Kerja sama admin lapangan, udah itu urusan gua. Kecuali kalau emang gua lagi sakit atau apa, boleh gitu kan. Lu pengennya kayak gitu? Pengen itu. Terlaksana belum Bang? Belum sampai sekarang, belum terlaksana. Ada kendala? Waktu sih kendalanya, mungkin kita minim informasi sih. Kalau ada lapangan baru nih, karena emang dari
Kalau sih baru kepikiran belum lama-lama ini sih baru kepikiran pengen kerja sama seperti itu, belum karena udah coba belum Bang? Sorry Bang. Belum coba gua. Oh, belum coba. Belum coba. Oh, lu ada next ke depannya pengennya kayak gitu. Pengennya seperti itu. Oke. Jadi karena kan gua tahu sih siapa yang banyak job dan siapa yang sepi job, gua tahu. Iya, gua tahu. Gua maksudnya ke situ, Bang. Jadi gua yang tahu. Sepi itu harus diapain, Bang? Jadi ya, gua lu kan pengen, udah lama ya. Gua mikirin itu tuh, Bos. Ya, gimana ya, solusinya biar ya, gua ya, yang namanya lu seorang ketua kan lu pasti ya. Nah, itu dia. Kadang-kadang gua keselnya gini ya. Kalau masalahnya kayak gini, bebannya sama ketua ya, enggak gua enggak dipanggil-panggil ya. Gitu. Enaknya aja buat mereka, susahnya kasih ke gua. Aduh, gua kadang-kadang gitu. Tapi gua mikirin sih buat kedepannya mereka juga. Ya, emang harus punya strategi, Bang. Harus punya strategi. Ya. Walaupun ya, walaupun sampai godek-godek kepala. Gua sih udah ada rencana seperti itu. Gua juga udah ngomong juga di forum gua, misalnya kita misalnya di panitia ketua sama yang lainnya, tapi yang lain. Gua pengen seperti itu, pengen ngelobi setiap lapangan untuk harus ada gebrakan emang, Bang. Pengennya mungkin dalam waktu dekat nanti insya Allah. Oke, gua doain Bang, pokoknya semangat aja dulu Bang. Betul pastilah tetap semangat walaupun speed job. Gua mau ngomong ya. Gua ngomong tapi nggak apa-apa sih, promosi dia memang dia promosi. Ya gua tau lah, walaupun belum pernah dipoto sama Apek, anak buahnya melulu yang dikirim kalau udah hari Minggu paham ntar pokoknya kualitasnya ya. Kenapa ada pertanyaan kah? Oke, Bang Apek, gue sih sebenarnya gue bikin SW ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, gue suruh japri ke gue gitu, Bang. Gak apa-apa, Bang, ya. Ya, paling juga 1-100 pertanyaan, Bang. Sampai pagi nih gue di sini. Ntar, Bang, gue lihat dulu nih. Biasanya ada aja, Bang, yang kepo-kepo, Bang. Iya. Aduh, nah, ini, Bang. Nah, kalau mau masuk komunitas fotografer Tangerang Raya, harus seleksi nggak, Bang? Satu. Mau disimpan dulu apa gua lanjutin dulu? Ini dulu deh. Oke, jawab, Bang. Satu ya. Oke. Untuk jadi anggota foto Tangerang Raya sebenarnya enggak perlu seleksi ya, cuman kita lihat kualitasnya dulu ya. Kualitas. Yang kayak tadi lu jelasin ya, lihat di menit-menit awal lah. Coba teman-teman lihat di menit awal ada kualitasnya apa. Dulu dan gua juga enggak segampang itu untuk nerima anggota. Wow. Iya. Ya kan gua enggak main-main gua ini. Gua enggak main-main. Ya macam-macam lu profesi gua lu. Karena nanti kalau gua asal ngambil itu karena imbas nanti ke kita semua. Betul. Jadi enggak cuma dilihat itu sih hasilnya dari hasil dan dia harus ikut dengan peraturan kita. Oke. Standarnya terutama harga ya. Oke. Itu aja sih yang cuma dua poin itu, Bang, ya. Oke. Dan ada sanksi juga dari gua kalau emang ada melanggar, ada sanksi juga dari gua. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau calon anggota komunitas fotografer Tangerang Raya itu seleksi, terus seleksinya ya itu hasil jepretannya, Bang, ya. Iya, hasil seleksi. Gua ya ini dia enggak sembarangan, cemacem lu sama profesi gua lu. Bukan foto aba-aba kan. Ya, okay, betul. Gua setuju. Karena gua lebih ke kuantiti, Bang. Ya. Sama, gua pun penikmat kuantiti. Iya. Karena ya, Picker Channel juga walaupun ya masih kecil ya, kita harus upgrade terus kuantiti kita, kualitas kita gitu, Bang. Pokoknya setuju lah, satu hati kita, Bang. Tanya berikutnya, Bang. Oke. Buat teman-teman komunitas yang di FGTR nih, kalau misalnya video, pertandingan fun football atau sparring, itu rule-nya gimana? Nah, sekarang itu lagi marak-maraknya nih. Betul. Foto dua orang deret fotografer plus video. Ya. Kalau video untuk tarif video dari kita belum ada. Karena emang belum ada ya, belum ada. Oh, video. Belum ada. Mungkin belum terlalu banyak, mungkin. Ada sih, ada. Belum tahu. Tapi itu sekarang jadi lebih apa? Jadi menarik itu buat dari tim. Jadi pasti wah kayaknya ada videonya keren nih. Nah, apalagi stadion gede, Bang. Stadion gede paling bagus ya, stadion bagus. Sekarang lagi sama video nih, lagi rame nih video. Bagus sih emang sambil didokumentasi sama direkam. Ya. Pastikan itu untuk nanti ke depan. Ya, berarti harus dua orang, Bang.
Bisa harus orang, bisa juga cuma highlightnya doang, kayak dia bisa foto nanti tek beberapa detik kemudian jadi video. Oh bisa ya? Ada. Aman ya, aman. Aman. Ya? Oke. Okay. Ya, tergantung keahlian dia aja sih. Kalau gua nggak bisa, pusing gua mah. emang gampang ya di video. lebih cakap edit video. Iya, ntar gue yang curhat nih bang, edit video mah. Iya, gue tahu. Iya. Mbak ada juga yang nyuruh gue, bang, foto nih sama video, bisa nggak? Ntar gue, waduh, gue kalau video nyerah dah. Kalau mau video, ntar gue cariin dah orang yang bisa video. Kalau gue sekalian itu gue nggak bisa ngerjain foto aja, gue kelabakan apa biar videonya. Kalau bisa jadi dua ya, kalau lebih enaknya. Dua, harusnya dua. Sama okay. Yang khusus orang video khusus, sama yang foto khusus. Iya. Jadi kan biar sama ahlinya lebih bagus lagi kan. Oke, okay, betul bang. Iya, lebih bagus lagi sama ahlinya. Terus masalah tarifnya juga nggak tahu video tarifnya berapa, dan emang lebih video juga kan kalau durasi juga lama, juga semakin lama dia ngerekam semakin lama juga dia ngedit-ngeditnya kan. Betul apalagi highlight itu kan. Betul lagi. Bayangkan nih lagi rame nih video nih. Iya, gua tahu kayak gitu bang. Jadi kan? Ada plus video. Plus video, nah itu dia. Gua juga nggak tahu tarifnya berapa. Dan gue gak pikir, apalagi tarifnya murah sama video, waduh bener-bener. Gue kasihannya yang ahli videonya, yang punya alat khusus. Pegel bang, pegel, gue akuin, pegel lu yang edit video, pegel. Gue kira gampang edit video, aduh udah menyerah udah. Emang lagi rame nih video, lagi rame. Tapi belum ketemu nih tarifnya nih bang, tapi akan diusahakan ke depannya. Ya kalau emang ada... Maksudnya gini, satu orang pegang foto, satu orang ini video gitu. Harusnya kan? Seperti itu, jadi sebenarnya sih yang khusus foto ya fokus sama fotonya. Jadi jangan dia foto plus video. Gue sih pusing bang, ngebayanginnya. Pusing kan ngebayanginnya? Gue aja pusing. Iya, jadi kalau bisa, nah mungkin ke depannya lah. Ini buat abang juga, buat teman-teman di RGTN. Ya satu orang fotografer, satu orang video. Nah si videonya ini mungkin dirangkulin nanti berapa duit kali gitu ya, bang. Ya bisa gua, ya bang ya. Hanya bisa aja sih, gua misalkan gua format apa namanya, misalkan ada yang nanya nih, bang kalau pas video berapa? Nah, pasti gua kan konsultasi dulu sama pihak videonya yang udah ahlinya. Betul. Berapa? Mungkin bisa lebih mahal lagi dari dia karena emang prosesnya mau panjang pasti. Betul. Gua nggak mau asal ngasih seorang harga. Makanya gua menghargai karya orang lain. Makanya lu cepet-cepet belajar editing video bang. Kayaknya kalau foto udah bisa. Kalau editing video gua bisa ya. Iya. Kasian kru lu nih ntar. Karena gua sabotase semua sama gua nih. Tapi kalau nggak ini mah nggak apa-apa bang, udah sikat. Iya. Kan ibaratnya kan kita nggak boleh serakah lah ini. Betul. Udah pokoknya buat teman-teman semua, khususnya lo para anggota kita ya, lo dengerin nih semua pesan-pesan Bang Apek ya, tapi nggak usah lo teror Bang Apek kayak besok. Dua hari gua nggak balik Bang Apek dulu. Oke, nih gua sih pengen lo bikin pesan dan kesan buat FGTR apa nih bang? Untuk FGTR ya? Ya. Bukan untuk yang lain? Bukan, khusus lu dulu bang. Tenang aja, ntar yang lain gua tambahin. Untuk pesannya untuk anggota fotografer tanggal raya ya, semoga kita makin solid. Amin. Bisa jaga tali silaturahminya untuk kita semuanya. Dan saling sharing, saling bantu untuk yang masih pemula. Dan untuk kesannya, gua bangga jadi anggota FGTR. Pokoknya semakin kompak bang ya. Semakin solid, semakin kompak selalu. Oke, amin. Ada lagi bang? Ya, udah cukup. Cukup ya, ntar daripada panjang-panjang ya. Sampai pagi gue di sini. Bahaya, panjang-panjang lagi. Oke, buat teman-teman seru, sumpah seru banget wawancara sih sebenarnya, bukan podcast. Panjang ya. Aduh, wawancara kali ini gue ganti ya, bukan podcast lagi. Wawancara malam ini seru banget sama tuntas ya. Bang Apek, ketua dari komunitas fotografer Tangerang Raya. Salut banget buat kalian para anggotanya, dan ya seperti tadi gue harap semua rule-nya itu lu jalanin ya, lu jalanin biar semuanya teratur, tertata rapi kata Bang Apek juga. Bang, buat closing aja, gue minta lo, karena ya balik lagi nih channel YouTube, gue minta lo buat ngomong cubrek, terus share, like, and comment.
Picture Channel, Bang. Okay, terus habis itu gue bilang 1, 2, 3, salam jempol. Oke, okay, Bang, ya? Oke, okay, saksikan Bang Apek. Oke, okay, semuanya buat rekan-rekan yang penikmat podcast-podcast yang ya dibilang kocak lah ini hostnya, gue bikin pusing. Aduh, pernyataan pusing. Jangan lupa nih, ditonton nih podcast ini di Picture Channel. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa di loncengnya ditekan. Dan terus di like. Komen juga. Lu teror nih hostnya, teror ya. Terus teror. Oke, Bang. Buat terus nih, Bang. 1, 2, 3. Salam jempol. Thank you, Bang.